mendadak tanpa memberitahukan. Ada hal apa, Nangge? Maaf, Bopo. Kedatangan saya ke pertapan Jambi Kembar ini Senopati Agul-Agul sudah menghadap, mohon Nyai Dewi supaya mendengarkan apa yang aku katakan kepada semua para senopati. Sendika Kanjeng. Kepadamu Patih Dibyo Negoro. Sendika dawuh Kanjeng Dipati. Coba aku ingin mendengarkan laporanmu mengenai Kadipaten. Bagaimana? Ternyata Kadipaten Tambak Segoro tidak ada satupun prajurit yang akan mengecewakan Kanjeng Dipati. Semua para prajurit takut pemerintahan Kanjeng Dipati dan betul-betul agung pangaribawa Kanjeng Adipati ngasto kawibawan di Kadipaten Tambak Segoro. Bagus. Yang aku inginkan bukan takut, tapi segan. Sendika dawuh. Nah, segan dengan Adipati. Bukan takut dengan Adipati, wong saya bukan memedi kok. Dan betul-betul para kawula alit tidak ada satupun yang akan mengecewakan Kanjeng Adipati maupun Kanjeng Pangeran Dibyo Kusumo. Bagus. Merasa bangga. Duduklah, Patih. Senopati. Dawuh dalem Kanjeng. Bagaimana mengenai tata keprajuritan? Ya. Wajiban saya untuk melatih para prajurit semuanya siaga untuk menjaga ketentraman Kadipaten Gusti Adipati. Bagus Singa Yudo. Singapati. Dawa Gusti. Bagaimana mengenai senjata-senjata di Kadipaten? Senjata semuanya sudah siap nunggu perintah dari Gusti. Bagus. Coba anakmu diberitahu bagaimana keadaannya dan sekarang apa kerjanya? Dibyo Kusumo. Dawuh dalem Kanjeng Ibu. Ini Kang Rama ingin mengetahui sampai di mana kemajuanmu. Saya sehat, Ibu. Apapun perintah Rama dan Ibu sudah saya laksanakan. Padahal aku enggak merintah apa-apa itu. Ya, mempelajari untuk tata negara. Nah, iya. Bagaimana? Mempelajari bela diri, mempelajari tata negara. Semua sudah saya laksanakan. Bagus. Saya bangga sekali, Mas. Aku lebih daripada bangga. Mongkok punya anak gantengnya kayak bapaknya gini. Sudah jelas kayak ibunya itu, hidungnya sama-sama mancung. Matanya kayak saya, agak hijau. Patih Dibyo Negoro. Yang penting ini yang kita bicarakan setelah mengenai Kadipaten tidak ada sesuatu apapun. Iya. Sekarang mengenai anakku ini sudah dewasa, Patih. Seharusnya itu sudah pantas mempunyai istri. Nah, kalau pendapatmu bagaimana? Perkenankan hamba matur kepada Kanjeng Dipati. Saya punya pandangan wanita yang pantas menjadi istrinya Kanjeng Pangeran Dibyo Kusumo. Iya. Tidak ada putri satupun yang cantik menurut pandangan saya. Hanya putri dari Jambi Kembar. Putri dari Jambi? Pertapan Jambi Kembar. Anaknya Begawan atau Resi Gunojati, Kanjeng. Berarti dari desa, Kakang? Tapi dari pegunungan. Dari pegunungan? Betul, dari pegunungan. Resi itu pendeta? Iya. Guno
Gunojati menjadi buah bibirnya para kawula di Tambak Segoro. Cantik sekali kan Kadipaten. Iya, saya kok enggak dengar. Saya pernah dengar kok, Kak. Oh, pernah dengar? Pernah dengar, tapi ya hanya dengar saja. Mohon maaf Gusti Adipati. Saya mendengar apa yang dibicarakan oleh Gusti Adipati itu memang benar, tapi saya mendengar sendiri oleh berita prajurit Pangisep. Berita buana apa berita itu? Itu berita semua prajurit yang sebar, menyebar keluar dari wilayah Kadipaten. Bahwa putri yang dari Jambi kembar itu ternyata sudah dilamar, sudah ada calonnya. Adipati Hendro Kartika. Betul, Gusti. Ya tadi. Betul, betul. Sebentar. Sini tadi memamerkan masalah kecantikan. Adanya Endang, anaknya Rsi. Iya. Namanya enggak tahu. Enggak tahu. Tapi cantiknya luar biasa. Wah, luar biasa. Itu manusia. Ya manusia. Manusia bukan onde-onde kan. Ya, harus jelas. Iya, manusia betul. Iya. Manusia cantik. Ya, cantik sekali. Punya hidung, punya mata. Komplit sekali. Kok tahu? Berita yang saya terima. Kan? Oh, beritanya cantik. Beritanya. Ya, sekarang setelah saya mendengar berita ini, perlu saya tawarkan pada anak saya, biar dibiok semua. Jauh-jauh. Seandainya kamu sekarang saya nikahkan, bagaimana? Ya, saya hanya mematuhi perintah Romo saja. Manut? Ya, saya manut. Nurut, tok. Ya, Romo. Ini baru anak. Anak bekti sama orang tua. Akan ya, tetapi kan? Setelah mendengarkan laporan Sinopati, ya, toh? Betul kan, Dipati? Itu jelas kalau ini mungkin akan menjadi penghalang saya karena melihat atau mendengarkan laporan itu tadi dari Adi Senopati. Betul. Adipati siapa? Hendro Kartika. Hendro Kartika. Iya. Dari Sukodono. Dari Sukodono. Sukodono itu sudah melamar. Sudah melamar. Tahu menunggu sendiri saatnya saja, Gus. Iya, sudah tahu. Sudah. Nah, itu saya harus mengeluarkan kekuasaan saya. Betul, Kanjeng. Apa tidak lebih baik mencari wanita lain saja? Betul. Kan, Mas? Putri Adipati banyak yang pantas menjadi sisihan. Kalau mendengar berita dan kabar yang seperti itu, mestinya itu putri yang pilihan sekali, yang dari desa tadi itu Jambe kembar, kan? Jambe kembar. Kalau sudah dilamar orang, nanti kan terjadi. Kan baru dilamar. Perang. Ya toh? Baru dilamar. Nah, belum dinikah toh. Setelah itu, kamu dan prajurit saya, iya, aku perintahkan untuk bersiap-siap menemui Adipati Hendro Kartiko. Iya. Suruh batalkan pelamarnya itu. Membatalkan? Batalkan. Atau saya penggal lehernya. Loh, itu prajurit itu tidur ya? Kamu tidur? Hei! Pas ini makan jangan ngantuk. Belum. Baik, Gusti Adipati. Saya menurut. Akan saya jalankan perintahku. Sekarang pun harus berangkat. Gagalkan itu. Adipati Hendro Kartiko. Berangkat. Hati-hati. Benar ini rombongan dari Tambak Segoro? Betul. Saya Senopati Singoyudo. Perkenalkan. Aku Adipati Hendro Kartiko. Oh. Ya. Maaf. Ada keperluan apa sehingga Kadipaten Tambak Segoro mengutus utusan bertemu langsung denganku? Memang saya sengaja. Saya ingin bicara dengan Sang Adipati Hendro Kartiko. Keperluannya? Untuk menjelaskan apa benar Sang Adipati ini melamar putri dari Jambi Kembar. Betul. Malah sebentar lagi pernikahan akan berlangsung. Oh. Saya akan meminang putri dari Jambi Kembar. Oh, ternyata benar. Ya, berita itu benar. Betul. Begini, Sang Adipati. Saya diutus oleh Gusti Adipati bahwa saya
untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh Gusti Adipati dari Tambak Skoro mengenai lamaran Sang Adipati. Kalau bisa ya, mohon diurungkan atau dibatalkan. Ya. Dengan alasan apa Adipatimu mengurungkan pernikahanku? Karena Gusti Adipati itu ingin mengawinkan, menikahkan putranya. Akan dikawinkan oleh putri dari Jambi Kembar. Maka dari itu Gusti Adipati kalau bisa diurungkan. Kalau sampai Gusti Adipati ini mengurungkan untuk melamar, lebih baik persaudaraan saja. Iya kan, Adi? Paman Pati. Dawuh Kanjeng Adipati. Menurut pendapatmu bagaimana? Ada utusan yang berbicara begini. Kalau pembicaraan senopati dari Tambak Skoro itu memang enak, batalkan gitu. Tapi penjenengan dalam itu, Paduka itu seorang raja muda. Sudah terlanjur berbicara, jangan sampai diulang lagi. Ibaratnya orang ruda tuh jangan sampai dijilat lagi. Raja muda loh Adipati. Kalau digagalkan enak, dia sengsara Paduka. Paduka harus ingat. Ini menyangkut harga diri. Seorang Adipati punya teman juga Adipati. Sekarang sudah undangan sudah disebar. Seumpama Paduka ngurungkan masalah ini, apa tidak malu menjatuhkan martabat, menjatuhkan nama panjenengan? Nah, jangan mau. Tapi semua ini kan belum menikah. Loh, belum terjadi pernikahan toh? Tapi undangan sudah disebar. Itu kan bisa diurungkan. Oh, tidak, jangan mau. Sekarang aku yang mengambil keputusan dan jawaban langsung dari aku. Dengan alasan apapun, aku tidak akan mengurungkan pernikahan. Betul. Sampaikan ke Adipatimu. Saya mohon dengan sangat lamaran dibatalkan. Kamu pangkat senopati, tapi berani kurang ajar berbicara dengan Adipati Hendropati. Ini adalah perintah. Thank you.
Kamu kenapa? Aku yo. Apa? Mimpi saya kamu? Lah enggak, jauh saya perang kan malah diperes. Ya ya. Senopati, bagus. Adipati Jogartika melarikan diri. Sekarang prajurit disiapkan. Kita menuju ke Jambi Kembar. Pijitnya itu, tapi yang mengarah. Lah bagaimana mengarah ini? Masa mata ikut dipijitin? Katanya matanya capek. Biar istirahat sendiri, enggak saya dipijitin. Kamu apa saya yang pijitin? Ntar kalau amblek gimana? Tahu enggak amblek? Bahasa Indonesia kok amblek? Bahasa Indonesia itu bukan amblek. Apa? PC. PC itu yang untuk sambal itu, sambal lalapnya lalap PC itu. Itu pace. Yang bunder-bunder panjang itu loh. Pace. Pare. Ah, goblok. Yang panjang hijau itu pare. Panjang ada matanya itu. Kuwi blokmu sing ana matane. PC itu loh. Ah, pakai sambal PC. Wah, ya sudah. Katanya suruh dipijetin, kamu katanya capek. Enggak jadi. Katanya capek. Capek kalau tanya mijitin kayak begitu kan lama-lama ya lo ini mau klik gimana? Oh enggak usah, enggak mau udah. Oh jadi kesel. Yo ben kesel lo. Tapi cinta. Rasa. Ah. Alamat Jenny. Ini kan pekerjaan sudah selesai. Iya. Kita kan mesti mana yang kesel dulu. Tadi kamu kesel tak? Mijitin. Tadi saya waktu mijitin kamu itu enak. Lah iya. Lah kok ora enak? Ora enak, enggak enak. Dijajah. Oh. Kan itu dari belakang dulu. Iya. Ini kok ora enak piye? Ya, kalau sini. Ya. Nah, kan gini. Ya ta? Ya. Eh, duh. Malah medeni kok. Biar semua itu biar ini enak, gunung lahirnya itu biar enak gitu loh. Kepala rumah tangga dimek-mek seenak dewe. Loh, saya kan gak kurang ajar, walaupun saya orang tua, tapi kan mijet. Mijetnya gitulah, kamu gak bisa. Ini kan mijet gitu. Gak usah, ayo. Yang namanya kurang ajar, tak ada nih. Kalau ini itu berarti gak kurang ajar. Kalau kaki di sini itu berarti kurang ajar. Iya, saya rasa ngerembuk pijet, mbangannya pedot lagi seduluran lah. Apa perlu tak pijetin pake? Rasa! Nafsu amat sih lu. Orang mau mijitin aja kok. Biar rata gitu loh. Ah, enggak rata-rataan. Rata kalau rata cuma masalahnya tapi rezeki enggak rata aja enggak ada. Loh, tapi kan saya sudah meratakan rezeki. Ah, siapa bilang kamu sendiri? Kamu sendiri kalau sudah dapat dari Bopo Begawan ya sudah kamu ambil dulu. Saya belakangan enggak dihitungkan dulu. Ye. Kan udah tak bagi-bagikan toh. Lah iya, kan artinya bagaimanapun juga itu kita harus bisa paling enggak itu memberikan salah satu sumbangan. Begitu kita nyara iso kok. Fandi manusia milenial. Lah kamu masuk, saya gak tau kan dari belakang kok. Saya kan dari belakang. Makanya kalau gak bisa itu gak sasok mencongol-congolkan diri. Nah kamu ya gak bisa gitu kok. Bisa saja. Si Rai lancip. Ini kebanyakan minyak ini. Enggak kok. Minyak rentik.
Apa minyak kelentik? Kelentik itu anak kecil kok nakal tak kelentik kamu. Itu diselentik. Selentik itu belalang itu. Bokmu. Bokku ya lekmu. Orang namanya pekerjaan kita itu tidak gampang ini loh. Iya. Kita tuh di samping membersihkan ini. Iya. Ini Sang Resi kan mau punya hajat. Tadi pagi sudah dibuang. Cecengnya cari kamu. Tadi di sungai sama saya mencuci. Oh. Tanyain dulu dong. Iya. Pas aku aduh taruh. Maksudku mau pegang ini loh. Pegang ini masa ada orang kok diambil kayak kucing aja terus. Penyiksaan namanya. Hajatnya tadi. Hajat, gitu. Ya. Akan menikahkan putrinya. Iya. Gitu. Ini kita, kamu sama saya. Namanya siapa? Anjarini, sama Anjarwati. Ah, bung, sutradaranya saya kok kamu tanya. Agi apa tulisan ini ngotot. Kamu itu kan orang baru di sini, Manut. Wis lawas, bayarnya ra mundak-mundak. Kan pakai grafik toh. Iya, grafik toh. Pakai grafik celana. Grafik. Celana grafik itu memang bagus. Ini otomatis. Iya. Nah, tahu otomatis? Tahu itu otomotif, otomatis itu dari satu komunitas. Sama oto bayi barang itu dari satu itu. Oto Iskandar Dinata jalan sana itu juga. Buar! Ini nanti mesti akan mengadakan perayaan. Iya. Gitu. Perayaan kamu harus menyiapkan apa yang kira-kira bisa menjadikan kesenangan sama si supaya sama si itu jangan sampai marah. Kalau memang sakit tuh ngomong kok. Ya! Supaya anu lho, supaya ngomongnya itu lho, gini. Serius. Jelas. Kalau enggak serius kan kamu enggak percaya. Iya. Kalau serius itu kan harus bisa menyusuinya. Orang serius itu harus bisa menyusuinya gitu lho. Nyusuin bokmu. Bisa sing madake iku lho. Menyesuaikan. Lah gini ngerti. Gini ngerti kowe? Kowe ngerti ora? Gila senane timbul, ngerti ra? Sapa iki? Oh. TBL. Ngerti singkatane TBL. Oh, tuh bagus lilur ini. Tuh bagus. Mesti akan mengadakan perayaan. Paling enggak itu hidangannya jangan mengecewakan tamu. Hidangan enggak begini. Ini hidangan. Itu belum. Itu kan setelah dihidangkan. Tapi belum dihidangkan masih ditutup kain kok gini. Yeah. Nah, tapi kalau sudah dihidangkan tarik. Lah. Ini gini. Ya. Gini saya tumpah gitu. Blong. Lesuan sih. Kamu tuh marah. Itu namanya hiperkorek. Cuma orang ngomong gini aja hidangan tuh begini. Orang sekarang harus jelas. Sekarang harus jelas. Tidak boleh hanya satir sindiran itu apa? Remuk. Berarti penakut. Remuk. Nah, jelas kalau begininya apa? Begininya apa? Loh. Begininya apa? Begininya apa? Begininya apa? Loh. Itu harus jelas. Edan. Salah sangka kan? Kamu salah sangka. Nah, itu hidangannya apa? Kebetulan. Loh, itu kan nanti kan urusannya perempuan toh. Urusannya kan cewek kalau saya. Komputer modelnya nomornya nomor digip sekarang itu udah muruk-muruk gitu. Bodoh banget kamu. Biar mana ada kemajuan ini sekarang hitungnya pakai digip gitu. Ada berapa digip ya? Wong ini botol kok. Tugel kan tugel. Botol. Botol itu teh. Mau minum teh botol. Ini teh botol. Gulai tangan kok nenggol. Gulai tangan. Dikip tanganku karo Pak Man.
santri ini jenenge Triman. Sing mlakune ngene kae lho. Kamu hati-hati. Kamu tuh kan tak suruh menyiapkan untuk nanti kalau ada pesta lo, kok malah kesini? Lo gimana sih Mas? Gak ngerti kalau ada ribut-ribut ada orang nangis jerit-jerit. Emang kenapa? Pacarnya Marwoto. Oh, rame-rame toh. Hamil 12 bulan. Lo lah hamil, 12 bulan itu bukan hamil. Busung. Kain lo. Kain. Markem, markem. Markem sing gigi nentek kae lho. Golekno kewan wae nek ana sing nangis. Nangis. Ora kok njur nyari kamu. Setok-setok aja ora ngajar lho. Kowe selingkuh kamu ya. Kowe kira ndek bojo to bojomu ayu lho. Miso iki kok ora ngajar kok. Kowe sing ndek pacar meneh. Ya beginilah resikonya orang cakep itu begini. Alah. Sulit dipahami lah, sulit dipahami. Saya sampai enggak tahu, sulit dipahami ya. Kamu itu cakep. Kamu itu cakep kalau dilihat dari nganjuk. Ora. Aku le omong cakepmu ya ora pati bener. Cakep. Ku cangkem yo ya kurang aja tak pamplen kowe. Cakepmu. Cakepmu ki lho. Ha iya. Cakepmu suwe. Lah tuwa aja omong. Ora usah omong-omong. Suwe sithik. Cocok misal iki. Tetep kuwi golek pacarmu. Lah ku malah wis slawil. Nangis jerit-jerit. Katanya, celok pacarmu nggak berani keluar rumah. Ya, celono ku dibawa Marwoto semua. Ayo, kau kurang ajar kowe. Apa orang kecil ini celono ini juga? Malah pusing tak gora, meta ede. Gue embok nih barang kata tak gora. Kau tak sikat kabe. Iya kau. Kau mau gua ngomong. Iya nangis aku itu disuruh nemuin kamu. Ngomongnya jangan keras-keras. Kau jangan keras-keras, kau nggak keras kamu nggak denger kok. Tapi nanti kalau denger bisa. Bisa apa ya? Pengen tak ngomong nih. Malah maju. Malah maju. Mundur. Hei, piye. Saya enggak berani pergi dari sini. Gimana? Lah saya kalau pergi dari sini kalau misal datang, ini Pak. Ini kan. Piye. Tak bisik. Kupen kok ngene. Aku pengen ngene kok. Kayak kupen kok ngene. Kita pindah. Oh, jangan lu kuping pindah rene. Oh, jan. Ngene lho. Iki kenungan ya. Ngene. Oh. Ngene lho. Saudara pendengar untuk acara malam ini. Kuping mungkin dilah. Dilah alah. Tar aku pinge bojone kok lupa lo kamu tuh sing inget apa lo, Mas? Liane. Kuning ora ping. Kuping sing. Iki arep ngopo ta iki? Arep disiki. Disiki kok le antang-antang. Ya. Bangun. Aku sing disiki tadi. Iki ngene lho. Lho, ayo. Ngono. Biasa. Iya, pokoknya bener hati. Ya tolongin deh, tolongin. Nanti gaji saya untuk bulan depan. Gaji saya bulan depan buat gaji apa? Pengangguran kok gaji. Hah? Gimana aku sekolah dengan lulu? Rusak. Kan? Lah aku pilih orang dikek lagi. Uang tuan yang kurang ajar masuk. Aku pilih orang dikek tak bisa ngelirung. Irung. Irung kok pada kertu remi dijet jingkot ini. Oh ini juga aku pikir yang mau umpet ke. Tak pulang main udah dikol buser ceklane kertu. Oke. Lah ora ngono. Ya kupinge buntet. Pokok nang di pokok ya. Aku tuh ora pokok. Eh darani. Ora. Iki lho kuping meneh daginge. Dar iki lho mangsane darani kokoken aku. Iki kaya minyak tak kei minyak dai. Tak kei minyak nek kena AC kekencengan ndur kentel ngono. Kaya sing ngono. Ya. Ana di jalan. Marwoto jenerok goleke yok Jawa iki. Kok ayam darane aku berkokok ngono apa? Apa kok cukup bisa cukup wewe. Cepet. Aku ngene. Ya. Dayano.
gawe kok rekosane kaya ngene. Aja mati ya, Kang. Mati sapa? Pokoke gas skenario dhewe. Kenapa? Seneng nak mati. Ora sampe tadi mau ngapain? Lah kok wis mau apa urung krungu to? Ora. Walah. Ya wes, alah. Mbok yo ket mau lho. Kirongko aku tok-tok mati. Mbok Marwoto iki dipateni. Aja dipateni lagi nggo sinau ya. Enggak ora munggah. Walah. Mbok yo nganggo nilake beras. Yuk. Yuk. Malah kowe iki bocah wedok mlaku yo kaya sunat iki lho. Kondi, dari mana? Enggak, bojoku mana? Si cocor bebek Marwoto itu. Kamu enggak ngerti kalau suamimu habis operasi? Operasi apa? Lah, kamu tuh istri suami operasi mulut kok enggak tahu sih? Wah, lama kali itu. Mulutnya suamimu tuh dioperasi dia, mbak, ke? Makanya itu tak cari kemana-mana. Aku tuh sakit hati sama dia. Kenapa, itu. Kenapa? Dia itu udah pengangguran. Pulangnya malam terus. Kemajuan, pagi, dong. Kadang aku seminggu enggak pulang. Ya malah kemajuan toh laki-laki kayak gitu kreatif kok. Lo ngapain toh? Ya katanya dia tuh kan hidupnya lama menderita. Gitu loh, terus dia nyari wangsit. Biar dapat kerjaan. Ya macam-macam namanya orang mertapa kan macam-macam permintaannya toh. Kamu aja yang gak prihatin. Oh, mau kerja wedok malah topo. Nah, kerja ya nyari. Wong wedok bengi ronda kok ya meteng loh. Toponya di mana? Malah meteng-meteng deh wong. Apa ya kamu tuh gak pernah meteng apa piye? Mandul. Ini toh. Hah? Ini si Marwoto. Bojo ambune apa ora krasa sih baunya, we? Kecing ngono. Ya baunya sih aku berasa. Jangan dibuka. Badar nanti. Oh, ndadari toh. Ndadari piye toh budek? Badar. Lah iya, tapi aku pengen tahu ah ini Marwoto. Jangan, kalau kamu percaya sama aku jangan. Aku enggak ngerti loh ya, aku dipesan sama suamimu, enggak boleh siapapun enggak boleh ganggu. Nanti kalau kamu ganggu ya wes resikomu, aku enggak mau tahu. Tapi kan dia juga harus tanggung jawab punya anak kok malah nengkruk ning kene. Eh, wes rasa topo-toponan. Aku. Kok dibuka? Nom. Wah, kowe lancang kok, Se. Yuk. Miss aja se, ora enak lek wis tanya apa se. Miss, miss lak sing miss ne. Wis ngemis. Ini kok malah piye kok dibuka iki? Aku udah larang mbok bone dia nekat kok. Oh, lancang bohong ya. Ini mulutmu tuh apa bohong ya? Ini lho miss. Yang hilangnya Marwoto miss. Kok malah ini sih? Miss, tim. Miss. Miss, miss. Ini miss. Terima kasih miss, miss. Kemis, kemis. Ini gini, aja dadatimu. Kamu jangan marah. Sebetulnya saya itu malah menyelamatkan suamimu. Kaget toh? Pakai ngeblak, sepuluh api. Pakai ngeblak. Ya dicontoh misek toh? Begini, suamimu itu sebetulnya punya pacar. Jenengnya sama Gakem. Markem. Lah tadi kan saya membohongi supaya kamu tidak ketemu gitu loh. Apa iya sih kamu jangan suka tumbak cucuan loh ya? Tanya itu ya? tanya si Nunung itu. Hati-hati kalau ngomong ya. Wah, saya tuh ya. Saya udah bilang begini, toh kamu kan sudah punya istri cakep, kenapa kok kamu mesti cari yang lain? Apa istri saya sudah mati ketabrak motor dari leher kucing? Loh. Masa kaya ngene dibare-bare kucing? Si Marwoto bilang aku udah mati. Iya. Ayu tapi nek turu ngirer ngono bareng. Masa toh? Bener ngomong ngene. Turu. Awas lo Marwoto nanti banjir banget. Kamu mau buktikan? Ini, duduk sini. Aku mau diapain? Supaya nanti Marwoto enggak tahu kalau kamu datang. Nanti kalau kamu tahu datang dia udah lari duluan. Jadi ini. Dia bilang aku ini udah mati. Udah mati tabrak motor dibare-bare kucing. Sampai dewer-wer kucing. Iya, sih ora tidak masuk akal dia dewer-wer kucing itu loh. Wah, aku enggak bisa terima. Masa orang kok udah ditabrak mobil pakai dewer-wer lagi? Tunggu. Eh, tak ninggal lo. Lu gua. Duduk. Sarung gora. Warah kok lembegang ke kambai.
Duduk di mana? Ngombe sari genggam nih lho tadi. Genggam. Kok ilahi uyah po? Duduk, duduk. Kok ilahi syarat getan kuwi kok tadi? Macem. Meneng baik. Meneng baik. Terus? Meneng baik. Kok ben bojomu ben teko kene. Kok omong dhewe. Kok nek ngajar tak bantu. Kok tak bantu nek ngajar kok tak bantu. Kok tak idak-idake. Oh gitu. Iyalah, lah. Wah, tujune. Wis gire tak kei den jur meneng ngono. Sopo? Markem. Wis. Markem di. Ayo. Lah wong sing golek kowe sariyem kok sing mbokke dhuwit markem. Ah sak kecekel lah sapa-sapa aku ora milih-milih kok sing penting wedok ngono anakku. Awak sikat ngono wae aku ora usah perkara jeneng. Yo kamu udah anu siap nerima resiko nek istri kamu nanti tahu. Alah kecil misa ya apa sih? Kamu enggak kasihan sama misa? Alah kok kasihan bareng tuh. Kasihan. Aku ini temen loh, aku hanya bisa ngingetin loh ya kalau apa ada... aku semaput kok tak elingke. Maksudnya ngingetin kamu tuh jangan sampai kamu nyeleweng. Bapakku ora tak gugu kok ngandani aku tak gugu. Ora ambil wong edan kuwi. Diomongi apik-apik kok aku tuh kasihan sama Misa-Misa tuh biar bagaimana tuh temen aku. Wis ngerti. Lah iya kok ya kamu sadar. Sadar apa darane aku klenger apa sadar. Matem-matem matur nuwun Kang, soal iki bojomu kok kan iyih. Banyak kecek. Wah, cecek bengkong lu. Apa? Macem-macem. Kok kan jejek aku? Lanang tenang kok jejek aku, ha? Hah? Jejek aku? Nenek! Gojek kok nu... Nenek! Nenek! Kenapa ngelamak karo aku ya? Ora. Lamak kok jejek-jejek. Kowe Mbak Yuku. Mbak Yuku apa? Kapan kamu? Masmu kapan? Timbul kakak. Timbul. Gak usah nyebatin, timbul. Eh, jejek! Lanang tenang. Jejek. Ayo, tenang. Aja dhuwur-dhuwur. Apa? Apa? Kuwi suwe. Ya ben. Ya ben apa? Suwe ora apa? Apa? Lu gojek apa? Aku jejeken. Bol. Bol apa? Bol Kang, iki glu. Aku kowe iki jane cemburu apa piye karo aku? Amit-amit dek. Aku nemoni markmu cemburu kok. Bojomu lho Kang. Kuwi nek kaya ngono jenenge wong ora ngerti kahanan. Tujure Kang Timbul iki meneng kita ya. Timbul iki Neta anu. Jadi si Mise tuh udah mati dia wer-wer kucing ya. Udah ketabrak mobil. Cek Timbul. Ayo, bre pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Lah bapak mbokmu wis mati aku balik kuburan. Mampu mengendalikan emosi, Sa. Aku mending mati aja. Jangan aduh so sayang. Jangan, Sa. Jangan. Aku mati aja. Jangan, Sa. Simbah. Simbah. Eh aja pandang bae. Kenapa? Aja pandang iki tuwa. Polae. Kena pola wae. Apa edan apa aku? Mboten maksude nek ngajari murid-murid iku lho. Iki nyapa kumpulan iki? Kenapa? Adem, Pak De. Wah, Pak De. Ini bapak resi, say. Ini yang saya ikutin. Tukang pandai bapak wesi. Besi, tahu enggak? Besi. Besi itu yang terkenal satu di Jakarta. Besi Ratnasari, itu penyanyi. Oh. Leo iki. Besi ngeluduk patokmu kuwi. Aku seneng kok duwe abdi-abdi kamu-kamu kalian semuanya ini. Inggih, gimana enggak suka abdi seger-segernya kayak gini kok. Ya. Yeah. Aduh, manis. Terus yang siji itu loh kok. Senyum. Kenapa? Terus ya. Iya. Ininya itu loh enggak kuat. Kenapa? Oh itu. Keduanya ini adalah anakku. Yang cantik-cantik. Ora ngerti layate to? Ora ngerti layate. Sing putrane sing iki, dulu iki ibune sadurunge sedo, kuwi weruh rupane Marwoto. Bul. Apa aku Rabi Marwoto? Biasa. Eh, wis aja dolan
biasanya nek kamu garbini iku nek ora apa-apa mesti putrane tiru. Ngidame. Ngidame po. Ngidame. Nek iki biyen ngidame. Aku ngidame weruh aku. Ya mesti weruh aku no. Weruh aku. Weruh aku no, Mbok. Anu garwane iki, wah, timbul iki jebule kaya ganteng banget. Ya ngene. Nah, putrane dadi iki. Anjarwati. Lah nek anjar ini. Anjarwati. Waduh, ini malah aduh. Coba, coba. Ini londo yang meninggih. Gak bisa dari sing, ini. Sing londo aja. Iki, sing londo. Iki bojo ke londo, Bian. Nek londo tak apa ya, weh. Gak apa. Wes rantai bojo, tak? Londo ini dari rantai bojo. Londo! Saya kan sudah pernah dikasih tahu sama Sang Resi. Masalah putra dua-duanya ini. Itulah, Mbol. Anakku sudah cukup dewasa. Iya, iya. Sebentar lagi anakku akan dapat seorang satria. Ya, ya paling ya, tidak ya, itu ya. Nantinya kita mengadakan kerasa. Itu kenapa sih lama? Pih lo. Gua ndak darane nyindir. Tak pateni kowe. Nggih, tak pateni tenan. Nyuwun ampun. Bapak Resi, lah kula menika matur ngaten nggih pun dukani, kula tutupi pun dukani. Lah ewet toh, saya kan sulit lah untuk mengatasi masalah ini. Iki sing salah sapa? Si Marwoto apa anakku? Salah iki sing Marwoto suruh pulang aja dah. Hah? Marwoto suruh pulang. Belum mati. Mentang-mentang gua jejek bengkong lu. Iki anake Resi lho. Anaknya Resi kok mau dijejek? Lah menusuk perasaan sih ngomongannya. Ya tapi kan salah disuruh pulang itu. Oh ini sudah gak punya rumah. Nah, rumahnya udah ditegor DPU. Sini, tak kasih tahu. Ya. Bahwa anakku Anjarwati sebentar lagi akan nikah. Iya, iya, iya. Iya? Ya. Dia sudah mendapatkan pilihannya. Hendro Kartiko, seorang kiper PSSI. Masya Allah. Nah, Hendro Kartiko itu kiper apa bukan sih, bukan. Bukan. Apa sih tadi, Mas? Nah, kamu apa sih, Mas? Apa? Kok Mas saudaramu ini perempuan kok panggil Mas itu gimana sih? Kan Om Mas, maksudnya Mas Ayu. Mas ada yang Ayu. Ada, maksudnya kalau orang Jawa, Mas Ayu itu ada. Mas Ayu, Mas Ajeng. Mas Ajeng, Mas Ayu. Elek goblok. Loh, eh. Mas Ayu. Apa, Mas Ayu, Mas Roro. Ada lagi, Mas Ayu, Mas Roro. Yang diseneng itu ada lagi masa liburan sekolah itu Pak. Calon suaminya bernama Hendro Kartiko. Yang bupati itu ya. Adipati. Adipati masih jejaka itu Sang Resi. Hendro Cipto Ledeng. Hendro Cipto Ledeng. Hendro Cipto. Tangga. Wis susu gemes kok kowe iki. Lho ketua kok diwaji gitu. Iki bojoku lho. Iki bojoku lho. Ora wong guyon karo kancane. Guyon kok sesuk iki bojo kula niki. Endi? Nek sak. Anjarwati sama Anjarini. Anjarini. Romo saya kapan kalau Mbak Anjarwati kawin saya masa belum, Mamang. Nanti tak cariin, tolong dicariin. Engko tak goleknya bolot. Ya. Ada itu. Ya. Yang sering ke rumah itu lho Roro Ayu. Siapa? Ala yang orang yang ganteng. Siapa tuh? Yang rambutnya segini. Ya. Sering bawa panah. Ya. Oh, yang itu kemarin mati. Mati kok bukan rambutnya itu. Anjarini, kamu tolongin Anjarwati kakakmu ya untuk bersiap-siap mempersiapkan pernikahannya. Iya, Romo. Bang, tolong jalan. Oh, iya. Ayo, Mangga. Sudah disiapkan. Istri saya juga saya suruh belanja. Hiburan apa yang akan kalian tonjolkan nanti? Oh, nanti saya nyari. Mana bisa ya? Iya. Nyari.
sinro enggak lo. Kita apa? Kan lo kacau. Sehat Kakang? Sehat, aku kangen sekali. Bagaimana kabarmu Kakang? Baik, baik, baik. Kakang? Mana? Aku rindu Kakang. Kakang. Jangan. Woi malah ketek-ketekan ini woi. Ini juga lisu. Kangen? Kangen dengan kangen. Aku? Aku juga kangen. Juga. Lama sekali gak ketemu. Aku juga! Semaput! Duh. Semaput kok ngomong. Bangun. Woi! Enak ora? Mesti penak kesenangan bareng lahir nih. Kenapa? Enak dia. Eh, Bol. Enak tenang. Oh, kebanyakan minum ya? Siapa? Kok mutah-mutah? Muka ketawa. Yuk. Aku ketawa. Oh iya. Lama enggak cium. Iya. Kan. Ayo, ayo. 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 Dia tahu. Mereka biku senang bercanda, Kakang. Wanina, wanina re entuk gagal tak cekak ilmu. Sini sini, Di. Kakang. Bagaimana kabarmu? Wah, ya kebetulan. Kapan pulangnya, penjenengan? Pulang kapan? Lho, ini rasanya melu bal-balan kantanya itu gulit barangnya lho. Wih, ojo edan. Ini Kakang Gandarwo, sedulurku. Kamu kan pernah saudaraku. Bahwa ini Kakang Gandarwo ini. Buta kok, Gan. Buta cika. Kok buta cika? Buta cakil lho. Bukan, ini kan Gandarwo. Gandarwo. Ini memang sahabatnya Sangsi sejak dulu. Oh, Gendruwo. Gendruwo. Ya ampun, Gendruwo. Gendruwo. Ya ngomong kalau Gendruwo. Kamu pengen Gendruwo tapi manis. Bagaimana, Kakang? Aku merasa kangen sekali. Tolong ceritakan. Ceritakan pengalaman Kakang selama berpisah dengan saya, Kakang. 3 hari ini aku nggak bisa tidur. Waduh. Masa ini? Saya bantu ketawa. Lucu. Oh, lu. Gendruwone meteng. Bagaimana, Kakak? Rasanya ingin sekali ketemu adikku, Nurjati. Mana mungkin aku lupa. Aku kan titip. Dulu, aku titip bayi. Perempuan, gimana kabarnya? Nah ini? Oh, ini? Mana? Bukan Kakang. Ini anakku? Bukan. Kalau ini anakku, aku bunuh saja. Dibunuh gimana sih? Anakku bukan ini. Kak. Anakmu sekarang sudah tumbuh besar dan cantik. Cantik? Nah. Betul. Dari ujung rambut sampai telapak kakinya, benar-benar sempurna Kakang. Oh, aku ingat ibunya. Kalau boleh tanya dulu ibunya apa juga genderuwo? Bukan. Wewe. Wewe apa? Kamu kok tahu? Ya genderuwo itu kan gandengannya wewe. Apa sundelare bolong? Walaupun aku ini genderuwo, ya, tapi aku juga cinta sama manusia. Aduh. Hingga. Enak-enak. Enak tenang punya saya itu. Saya bilang, kamu mau enggak sama Gendruwo? Ditengi. Kowe pun basek. Lagi bar meteng kok. Aku jangan untuk rebutan, aku enggak masalah. Alah GR ini Gendruwo. Kalau Gendruwo GR ini. GR apa? Gendruwo garen. Gimi. Terus kakak, gimana ya. Itu kok bisa sampai dulu itu kok diserahin sama Sang Resi itu. Ya, aku merasa bahkan anakku nanti perempuan kalau ikut aku kan jiwa pendidikannya seperti Gandarwo. Apa yang gak jijik anaknya? Lah, mungkin begitu. Justru itu karena takut dititipkan pada saya. Sekarang sudah gede,
Bahkan aku juga sudah mempunyai seorang putri juga. Mm-mm. Saudara dari Anjarwati. Oh! Namanya Anjar ini, Kakang. Kalau begitu, orang Jawa mengatakan untuk panutan. Oh, panut di dalang dulu. Panutan itu agar Adi Gunojati punya anak, mupu anak saya begitu. Panutan itu kan sudah diminum kaya ya. Panutan gue cari ini Marwoto, kuih lho, sing kelopo kan gue. Parutan! Sekarang di mana? Bojo ngamuk lho. Mbak orang sing gue bemper kancane omong dewe kok cari ini. Mau apa, marah? Uang ya mau kalau ada sudah. Terus gimana? Sekarang aku ingin sekali tahu anakku sudah seberapa. Anakmu sudah gede, Kakang. Hmm? Ada di sana. Yang paling tinggi itu. Kakang. Yang tinggi? Yang putih. Oh! Itu? Mm-mm. Seperti Indo, anakku? Iya. Yeah. Oh! Indonesia. Indonesia apa? Indo itu artinya blasteran. Ya iya, kok gendruwo sama Wewe? Iya! Kok gendruwo sama Wewe? Gendruwo sama manusia. Bahkan anakmu sebentar lagi akan menikah, Kakang. Aku setelah melihat anakku, detak jantungku tidak tertentu. Mana mungkin? Sekarang malah mau diambil istri. Mau menikah? Adipati. Mau menikah dengan Adipati Hendro Kartiko. Berbahagialah, kau mempunyai seorang anak mendapatkan menantu Adipati Hendro Kartiko. Di, Kakang, aku serahkan seutuhnya anakku. Manakala nanti di dalam pesta perkawinan aku tidak bisa hadir. Aku khawatir kalau anakku tahu bahwa aku ini adalah ayahnya. Harapanku juga begitu, nah. Kakang. Tolong jangan kau temui dulu anak ini. Iya. Yeah. Kalau Kakang rindu, dilihat dari jauh saja, Kakang. Ya, percayalah. Aku titip anak. Aku pulang dulu. Baik, Kakang. Besok lain kali ketemu lagi. Boleh, Kakang. Gak. Tiba aku rontok jatuh. Ini gendruwo ya. Nggak tahu keramas kan. Gendruwo yang bad boy. Tidak tanpa memberitahukan, ada hal apa, Nangger? Maaf, Bopo. Kedatangan saya ke pertapan Jambi Kembar ini, di samping saya kangen dengan calon istri saya, Bopo. Anjarwati. Betul. Saya ingin sekali mengutarakan kejadian di kadipaten saya. Apa yang terjadi, Nangger? Ada utusan dari Tambak Segoro mengatakan bisa tidak bisa saya harus mengurungkan niat saya mengawini putra Boborsi. Apakah Ana Angger tidak memberi penjelasan bahwa Anjarwati itu adalah calon daripada Ana Angger Hendro Kartiko? Boborsi, saya sudah tidak kurang-kurang memberi penjelasan, namun dia tetap supaya saya menggagalkan pernikahan ini terjadi peperangan, Bob. Terjadi peperangan? Dan saya beserta pasukan kalah kok. Mati jalan apa tanya? Malah ngabe. Katanya loro. Ananggir tidak usah takut dan riso. Kalau mereka mengejar kemari, biar Boporsi yang menghadapi. Tapi saya lihat pasukannya mengejar saya kemari, Bopo. Bersembunyilah, biar Boporsi yang menghadapi. Mari, biar Marwoto yang menghadapi. Sembunyikan. Oh, biar Marwoto kalau orangnya banyak. Siapakah anak-anak Angger berdua ini? Dan saya lihat dari kejauhan membawa pasukan yang begitu banyaknya. Betul. Saya prajurit dari Tambak Segoro. Prajurit dari Tambak Segoro? Betul. Saya Singoyuto. Singopati. Singoyuto, Singopati? Iya. Dengan maksudnya tujuannya kemari? Sengaja saya kemari, Poporsi. Saya mengemban tugas dari Gusti Adipati Dibyo Suro. Yang mana melamar
putra dari Bopersi melamar anak saya? Iya tuh. Itu mau dikawinkan oleh pangeran dari Tambak Segoro, Raden Tibyo Kusumo. Mohon maaf, apakah tidak keliru ucapan ananggir-ananggir ini? Betul. Ingin melamar, menikahkan putra Bopersi mau dikawinkan oleh pangeran Tibyo Kusumo. Ini satu kehormatan buat resi seorang desa. Anak orang desa mendapatkan seorang putra daripada adipati Tambak Segoro. Betul. Benar tidak akan kecewa untuk belakang harinya? Tidak. Itu semua sudah dipikirkan oleh sang adipati. Dan lagi, kalau perlu, Bopersi sudah kiranya boleh datang di kadipaten. Tolong sampaikan kepada adipati Tambak Segoro. Iya. Pinangannya atau lamarannya saya terima dengan senang hati. Diterima? Iya. Aduh syukur. Anak saya kan ya? Diterima di. Anak saya? Iya, putri Bopersi. Yang diharapkan jadi pemanten? Iya, betul. Saya terima. Saya terima. Betul. Betul. Lahir batin diterima. Lahir batin. Saya tidak akan menolak. Tolong sampaikan. Baik. Ya. Baik. Kalau begitu, saya mohon pamit. Saya tidak bisa lama di pertapaan sini. Saya akan berunding dengan anak saya dan pengantin akan saya antar sendiri. Saya tunggu di kacipat. Terima kasih. Salam saya. Bersama Gusti Adipati Hendro Kiron. Iya, Romo. Cantik kan? Cantik, Romo. Nah, pas kan? Pas. Ini ada berita gembira buatmu, sayang. Ada apa, Romo? Bahwa kau juga sebentar lagi akan jadi pengantin. Oh, yang benar, Romo? Barusan saja dua orang pulang melamar dirimu. Melamar saya? Asik! Jangan loncat-loncat. Gimana emang Romo? Iya, aku sendiri merasa senang bahwa kau sendiri juga sekarang sebentar lagi akan jadi pengantin seperti kakakmu ini. Loh, iya Romo. Kok mau jadi pengantin gimana? Jadi pengantin? Ah! Iya. Iya dong! Siapa yang melamar? Yang melamar putra dari Adipati Tambak Segoro. Ah! Ah! Putra Adipati! Baru saja lamarannya di... Ah! Dua orang... Ah! Yang... Ah! Ngomong apa? Oh iya, nanya. Bener, ngomong payu kok. Oh iya, maaf Bapak. Saya judul. Romo, kapan Romo acaranya? Sebentar lagi sayang, kita atur harinya. Iya Romo, ya. Duluan mana Romo? Ini sama saya duluan mana pestanya? Pestanya, bagaimana menurut pendapatmu? Anu duluan ini aja nih. Menurutmu? Kalau saya... Coba ini kan nggak bisa ngomong tuh coba. Kenapa? Kenapa toh? Kayak lihat di kaca saya gitu. Orang lagi tanya. Iya gini. Kalau menurut adat di Padepokan sini ya yang tua lebih dulu. Nah. Besok yang terakhir harus lebih besar. Boleh dikatakan tumplak punjen. Karena saat tinggal sekali ini punya adat menikahkan Mas Roro gitu. Bukursi, ya. Berarti utusan yang dari Tambak Segoro itu bukan melamar calon istri saya toh? Bukan. Ya berarti bukan, bukan. Sama salah. Salah terka saya, Bopo. Bukan. Kang Mas, pokoknya saya. Nanti putra biayanya berapapun akan Kakak Mas bantu. Terima kasih. Kalau dibutuhkan saya sudah sediakan, Bopo Resi. Ananda, Resi Bopo Resi minta tolong. Tolong persiapkan pengantin ini kita antar ke Tambak Segoro ini. Oh ya. Pakai tandu, pakai tandu. Oh, pakai tandu. Main tandu. Pakai tandu.